Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share informasi penting nih untuk rekan-rekan guru perihal sertifikasi guru tahun ini, tahun 2023, Bapak Ibu. Tahap awal itu sudah dimulai, yaitu di sertifikasi guru PPG dalam jabatan, tahap awal seleksi administrasi sudah dimulai. Paling lambat 17 Juni, Bapak Ibu. Kita mulai pembahasannya. Edaran terbaru nih dari Kementerian Pendidikan yang dikeluarkan tanggal 10 Juni. Jadi baru-baru, Bapak Ibu ya. Isinya adalah menindaklanjuti surat kami nomor sekian-sekian pada tanggal 27 Mei tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG tahun 2023. Ada yang pertama yang disampaikan, informasi data sasaran calon peserta seleksi administrasi PPG sebagaimana terlampir dapat dilihat di SIM PKB masing-masing guru. Jadwalnya pun mengalami perubahan yang disampaikan dalam edaran ini. Yang tadinya pendaftaran atau pengajuan berkas itu hanya sampai 11 Juni besok terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini diperpanjang, Bapak Ibu, sampai 17 Juni. Jadi diperpanjang 6 hari, Bapak Ibu. Selama paling lambat 17 Juni, Bapak Ibu harus sudah melakukan pendaftaran dan pengajuan berkas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, ternyata ada berkasnya yang salah upload misalnya, itu ada perbaikan berkas Bapak Ibu di fase kedua, mulai tanggal 12 sampai 28 Juni Bapak Ibu, 28 Juni. Verifikasi dan validasi 12 Juni sampai 1 Juli, pengumuman hasil 5 Juli Bapak Ibu. Nah, ini informasi terbaru nih dari Kementerian Pendidikan berdasarkan edaran 10 Juni 2023. Selanjutnya kita melangkah ke informasi untuk rekan-rekan guru yang sudah sertifikasi. Terkait update per hari ini, sejauh mana pencairan triwulan 1 di daerah Bapak Ibu? Yang pertama Jeneponto, kemudian Kabupaten Inhil, Surabaya jenjang SMK, Provinsi Sumsel, kemudian Cianjur, Mojokerto, kemudian Indramayu, kemudian Aceh, Kapuas, Provinsi Sumsel ya. Nah, ini informasi yang kami dapatkan hingga hari ini tanggal 9 Juni daerah-daerah yang sudah pencairan. Bagaimana dengan daerah Bapak Ibu? Ini untuk gaji ke-13. Selanjutnya kami akan sampaikan update pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, tunjangan profesi guru triwulan 1, karena ini juga banyak ditanyakan di kolom komentar. Yang kami sampaikan adalah yang banyak ditanyakan update pencairan TPG triwulan 1 per hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama Banyuasin, kemudian Tenggamus, kemudian Kerinci, Minahasa Utara, Bima, kemudian Lamongan. Pertama Sumatera Barat jenjang SMA, kemudian Deli Serdang, kemudian Rohul ya, kemudian Kota Ambon, kemudian Surabaya Bapak Ibu, kemudian Rokan Hulu ya, Rokan Hulu double ya, Rohul yang tadi ini singkatan dari Rokan Hulu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kuburaya, informasi beberapa waktu yang lalu sudah pencairan TW1. Provinsi Jawa Timur, kemudian Ogan Ilir, Bulukumba, Bengkalis, kemudian yang terakhir ini kami dapatkan infonya Bangkalan, kemudian Bapak Ibu sampaikan Mamuju Tengah, kemudian Makassar, ini kami dapatkan informasinya jenjang SD ya, kota ya, kemudian Cengkareng, Tulang Bawang, Cianjur, Batubara, dan kita lanjut Bapak Ibu, Medan, kemudian Deli Serdang, Tangerang, Kota Bandung, dan Mamuju Tengah, kemudian Cengkareng Bapak Ibu. Dan juga sudah ada pencairan untuk yang lulusan PPG 2022 ya. Jadi selamat Bapak Ibu. Lalu kemudian kita lanjut lagi Tulang Bawang, kemudian Lubuk Sikaping Pasaman, kemudian Bandar Lampung, Tangerang, Salatiga, Oki, kemudian Kota Padang, Lamandau, Deli Serdang, SMA Taptan, Sumatera Sumut, kemudian Bungo, Kabupaten Bungo, Oki, kemudian Sragen, kemudian Kampar, kemudian Halmahera Tengah, kemudian Cianjur, kemudian Situbondo, kemudian Bengkulu, Karawang, dan Kutai Timur, kemudian Jambi, kemudian Bogor, kemudian Cianjur, Provinsi Kalbar, Pesawaran, kemudian Bekasi, Tubaba, kemudian Klaten, kemudian Kota Serang, Lampung Timur, Tojo Una-Una, kemudian Sorolangun, Tulungagung, Maros, Jember, Kukar,
Yogyakarta, kemudian Kemenag Jaktim, Kemenag Kampar, Kemenag Bone, Loting Timur, Lotim Kemenag, Cianjur Kemenag, Tangerang Kemenag, Indramayu Kemenag, Bogor Kemenag, Garut Kemenag, Babelang Kemenag, Subang Kemenag, kemudian Jambi Kemenag, Agam Kemenag, Sukabumi Kemenag, kemudian Bali Kemenag, dan Cirebon Kemenag. Nah, ini daftar daerah yang kami pantau sudah penjara.